Assalamualaikum Baraya Kumaha Darama. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya untuk kali ini di pagi hari yang mendung di pusat kota Tasikmalaya, hari Ahad tanggal 6 November 2022, kita melihat cuci mata, bisa dikatakan demikian ya Baraya, jalan-jalan di kawasan pedestrian Jalan Cihideung. Nah, ini di simpang Cihideung dengan Haji Jena Mustafa. Itu kalau ke seberang itu ke Jalan Empang. Beginilah suasana di hari Ahad pagi ini, nampak begitu ramai Baraya. Banyak warga tumplek Baraya, ada yang sekedar jalan-jalan, berfoto, berolahraga, atau jajan ya. Kita lihat bersepeda. Nah, ini ada bapak dan ibu lagi nungtun sepedanya itu. Ini di depan Asia atau Serba, kita coba mengarah ke arah Jalan Pasar Wetan untuk melihat suasananya bagaimana sepanjang kawasan pedestrian Jalan Cihideung ini. Nampaknya semakin siang itu akan semakin ramai, apalagi didukung dengan cuaca cerah. Biasanya demikian Baraya. Nanti sekitaran pukul 9 ini akan jadi spot yang favorit, khususnya untuk yang berfoto-foto. Nah, ini spot favoritnya di sini. Nah, kita lihat ke atas. Nah, ini payung gelis khas Tasikmalaya yang warna-warni, bisa di dia jadi iuh lemon panas Baraya, mun hujan mah anggar kehujanan. Karena nggak rapat ya gitu. Nah, ini suasana, kita lihat ini, banyak orang berfoto-foto tuh ya di sini. Memang cantik kalau berfoto di sini ya spotnya, dan yang dipotonya pun cantik ya, gelis ya, orang Sunda itu gelis Baraya kalau cantik gitu ya. Kita coba jalan lagi ya. Nah, ini tamannya masih dalam belum begitu jadi gitu, dia masih harus ekstra perawatannya. Jadi ini lajur khusus yang bisa dilewati oleh kendaraan, terutama sepeda, tentunya dengan sepeda motor. Mobil pun sebenarnya bisa, tapi kalau nggak salah di depan itu ada portal ya, nggak tahu, mungkin bisa bagi warga yang misalkan yang punya toko di sini kan ngirim barang, mungkin bisa, tapi kan ditutup di depannya, mungkin nanti fleksibel kalau ada yang masuk. Tapi tidak untuk umum, ini untuk insidentil istilahnya, untuk yang berkepentingan di sini. Ini ujungnya ini. Kita coba balik arah menuju ke simpang Haji Jena Mustafa lagi, biar Baraya semua puas. Jadi selain di sini itu, di depan itu, di kawasan pedestrian juga di Jalan Haji Jena Mustafa, ramai juga Baraya tadi hari. Tapi ya ingin mengabarkan khusus kepada Baraya itu di Jalan Cihideung ini. Toko-toko masih kebanyakan pada tutup. Bentar lagi, mungkin sekitar satu jaman lagi akan buka di pukul 8 atau 9.
dari ujung ke ujung itu orang kebanyakan yang berfoto-foto baraya. Baraya sagitu nu kapihatur, itu saja yang kabarkan di hari pagi ini. Mohon pamit, sebelum pamit seperti biasa mohon dukungannya untuk subscribe bagi yang belum, menyukai atau like, komentari dan bagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilap. Salam baraya, hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.